Okey, baiklah. Kita nak bersama rakan tugas di bukan di sini tapi di Putrajaya sebenarnya. Juga nak mempromosikan aktiviti luar yang mencabar juga. Iaitu bersama dengan Zaim Helmi bersempena dengan Putrajaya Cup yang sudah pun bersedia di Putrajaya ketika ini. Sambil itu kita nak berlatih Berlatih, kita berlatih. Silakan Zaim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Sebelum itu, terima kasih dahulu diucapkan kepada rakan sukan saya Saiful dan juga Eli di Sri Pentas. Dan pagi ini saya cukup teruja sebenarnya. Saya berada betul-betul di Kompleks Sukan Air Presin 6 Putrajaya. Dan betul-betul di sebelahan dengan Tasik Putrajaya ini bersempena dengan 2015 atau 2015 Putrajaya Cup National Championships tahun 2015 ini. Dan alhamdulillah pagi ini saya lihat cuaca agak baik berbanding dengan semalam. Kalau menurut indeks ataupun IPU jerebu tahap pagi ini sekitar 83 bacaannya. Dia merupakan tahap sederhanalah dan bolehlah kalau kata anda yang berada di rumah tu nak keluar beriadah ni boleh sangatlah sebab keadaan dah sedikit baik berbanding dengan sebelum ini. Dan untuk itu hari ini merupakan sedikit sesi latihan buat para atlet sukan air yang akan beraksi untuk Putrajaya Cup ini yang bakal berlangsung pada hari Jumaat dan Sabtu ini. Dan anda boleh lihat di sini pagi ini ada beberapa lah atlet dari Malaysia yang akan berlatih bagi memantapkan lagi skill mereka untuk bertanding bertanding bersama dengan penyertaan-penyertaan luar negara. Dan ini merupakan edisi ke-8 sejak dianjurkan pada tahun 2008 lagi. Dan saya difahamkan juga ramai jugalah penyertaan buat kali ini, antaranya penyertaan dari negara Indonesia menghantar peserta dua penyertaan seramai 30 penyertaan, diikuti dengan Malaysia seramai 20 penyertaan, Singapura 1 orang, Thailand 3 orang dan negara-negara rantau ASEAN lain juga turut menyertai acara yang cukup berprestij ini. Dan pagi ini saya agak sedikit cemburu bersama dengan rakan sukan saya Syafika yang berpeluang mencuba sukan air ataupun akan mencuba water ski Syafika. Walaupun pertama kali, tapi saya lihat latihan mereka tadi cukup bertenaga sekali. Syafika, perasaan anda bakal mencuba nanti apakah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya dah pun lencun kerana baru saja tadi melakukan sedikit latihan sebelum kami akan bermula sebentar sahaja lagi. Dan saya berada di atas bot ini bukan keseorangan, bersama kru dan juga jurulatih Philippa Yong yang sedang sibuk melakukan persiapan saat-saat akhir sempena kejohanan yang akan berlangsung pada Jumaat dan Sabtu ini, betul ya? Dan sedikitlah Philippa, jika seperti apa yang kita lakukan sebentar tadi ya, adakah sukan ini sesuai untuk semua peringkat umur? Yep. Semua orang boleh buat sukan ni. Orang muda boleh buat, orang tua pun boleh buat. Adik saya mula umur 5 and senang. Jom cuba. Okey, dan dari segi keselamatan, pada saya sebentar tadi latihan yang kami lakukan pagi tadi agak senang, tetapi untuk menyeimbangi badan ketika bot sudah mula laju tu agak sukar. Jadi dari segi faktor keselamatan, bagi mereka yang tak tahu berenang, adakah ia akan memberikan cabaran? Walaupun you tak tahu Berenang. you boleh pakai ini life jacket. Yeah. And sebelum you ski, you mesti selalu warm up. Okay, you mesti prepare your badan semua. And then selepas tu jurulatih bagi you tip on the land. And then we just give you water comfort training. You pakai ni life jacket, you masuk air, you belajar tak panik, you know, you can relax a bit in the water. So then you pakai ski, then you masuk air macam you tadi, and then you start on the beginner bar, the boom. So kita akan mulakan, saya akan mulakan sukan luncur air pada pagi ini dan saya akan serahkan kembali kepada Zaim. Dan jika anda ingin melihat susah ke ataupun senang sukan meluncur ini, kita lihat sama ada saya akan berjaya untuk menyeimbangi badan ataupun kecundang. Silakan Zaim.
Baiklah Syafiqah, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan selamat berjaya. Kita akan menyaksikan Syafiqah dari sini. Anda boleh saksikan juga sambil-sambil saya bercakap ni. Anda boleh lihat Syafiqah sedang bersiap untuk turun ke dalam air. Dan menurut kata Filipa tadi, sememangnya kalau anda tidak pernah mencuba jet ski ni atau water ski ini, sebenarnya tidak ada masalah. Sebab yang penting adalah sesi latihan awal asas yang diajar 30 minit sebelum anda mulakan sukan air ini. Dan dapat dilihat Syafiqah sedang dibantu oleh jurulatih ski air untuk kategori atlet, iaitu Filipa Yong, atau kita panggil Pipa Yong lah. Dan di situ ada sedikit sisi keselamatan turut dititik beratkan dari faktor kaki. Kabarnya betis dan pun harus kuat, sebab ketika bot ini berjalan laju, di situlah di sinilah kira kaki, ketahanan kaki sebenarnya diuji. Okey Syafiqah, ready? Sekali lagi. Okey, untuk pengundang anda juga, sebenarnya ajuran kejohanan ini, Putrajaya Cup ini merupakan edisi yang ke-8, bakal dianjurkan pada hari Jumaat dan Sabtu ini. Dan ia sebenarnya bagi meraihkan juga Hari Sukan Negara yang akan kita raikan pada hari Sabtu ini, 10 hari bulan Oktober 2015. Dan ini merupakan sedikit acara supaya orang ramai dapat sama-sama orang kata kerap bersukanlah demi tubuh badan yang sihat dan sebagainya. Dan Hari Sukan Negara juga akan diraikan di serata Malaysia, buat pertama kalinya di Malaysia pada hari Sabtu ini. Dan ini merupakan salah satu acara yang boleh menarik perhatian ramai. Okey, kita nak bersama dengan salah seorang kuat jugalah bagi anjuran kali ini. Kita bersama dengan Puan Rozi, apa khabar? Bolehlah. Kita boleh masuk ke sebelah kiri saya pun tak apa. Okey. Okey, anjuran kali ini, saya difahamkan anjuran edisi ke-8 dah. Bagaimana sambutan yang Puan Rozi lihat sendiri setakat inilah? Setakat ini sambutan amat menarik. Kita ada seperti yang you cakap tadi, kita ada 60 penyertaan daripada 8 buah negara. Dan Indonesia telah membawa menghantar penyertaan selama sebanyak 30. Diikuti dengan Malaysia 20 dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Okey, kalau macam tu kita lihat itu antara penyertaan luar negara lah. Bagaimana dengan peserta-peserta penyertaan Malaysia, sambutan setakat ini macam mana? Sambutan amat baik, tapi as you know, kita punya sport ni masih lagi baru. Dan kita, kalau you tengok dalam event brochure tadi, kita actually menghantar pelapis. Tidak juga elite atlet, tapi diorang ni semuanya muda-muda, daripada usia 7 tahun hingga ke 16 tahun. Okey, untuk mereka yang nak menyertailah acara sukan air ini, saya pasti ini bukan satu sukan yang agak mencabar juga kan? Apakah ciri-ciri perlu ada? Nak tahu juga. Sebagai ibu kepada Alia Yong juga. Okay. Ciri-ciri yang perlu ada, you tak perlu, selalunya orang takut dengan air kan? Dan takut nak berenang di kolam renang dengan tasik pun. Tapi jangan risau dengan semua tu, sebab kita ada life jacket. Seperti Syafiqah pakai sekarang. Seperti Syafiqah pakai sekarang. And then cuma tenang di atas air. You tengok Syafiqah. Tenang tak Syafiqah sekarang? Dia sangat tenang. Alhamdulillah. Kalau you tenang, you akan you akan ber... Apa? Yang coach ajar tu pun akan masuk, you know, apa yang diajar tu you akan senang catch up lah. Then kekuatan fizikal juga, sebab water ski ni you tak pakai masa yang you selalu guna. So biasanya selepas you buat water ski akan sakit-sakit badan sikit lah. So pertama kali, tapi you can, sebelum tu kita galakkan skier ni untuk warm up. Kita sedang cuba lakukan, pada lihat saya dapat lihat dia. Fika is quite natural. Bukan senang untuk water ski. Kita memang selama 4 kali, lesson 4 kali untuk naik macam Syafiqah buat ni. First lesson saja dia dah naik. Sebab agak
itu. Kemudian kejundang pula jatuh, tapi tak apalah, ini merupakan antara percubaan terbaik sebenarnya buat pertama kali saya. Kalau saya cuba, tak tahulah macam mana kan. Okey, jadi kalau kata mereka yang di luar sana lah nak sama-sama menjayakan aktiviti ini pada hari Sabtu, pada hari Jumaat dan Sabtu, orang ramai. Ada bayaran dikenakan ke, ada buat apakah bayaran dikenakan ke, dalam ke untuk mereka, untuk mereka bayaran. Dan saya pada kita juga ada acara sampingan, kita ada horse riding, horse joyride, kita di sebelah petang percuma kepada pengunjung yang datang. So kalau kita tengok apa keadaan di di Tasik ini sendiri, memang sesuai untuk seisi keluarga beriadah. Betul. Sebab kita ada pantai buatan, kita ada swimming pool, and then grandstand, you know, you tak perlu risau pasal panas ni lah. Grandstand kita pun akan boleh memuatkan dalam beribu orang. So, ramai sebenarnya. Ramai. So the scenery is very fantastic. Jadi, dijemput hadir lah semua. Hadir semua, you know, tak takat gambar ke, you know, okay. Sebab you, kalau you tengok gitaran ni memang cantik. Dengan dengan cuaca ni. Boleh, kita akan bersama lagi sebentar nanti. Kita nak berehat seketika dulu lah. Saya sebenarnya berebut dengan Syafiqah, siapa nak cuba, tapi saya tak tugaskan di sini. Tapi tak apa, kita nak kongsikan pelbagai lagi aktiviti menarik yang akan dijalankan di sini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dalam Malaysia hari ini. Segalanya yang terkini Malaysia hari ini. Kita dah bersiaran bersama dengan Zain di Putrajaya, sebenarnya dengan Putrajaya Cup kembali. Yeah. Bersama dengan Zain, silakan. Terima kasih Eli dan Saiful di Sri Pentas. Saya masih lagi berada di Kompleks Sukan Air Persik 6 Putrajaya bersama dengan kejohanan Putrajaya Cup yang akan berlangsung pada hari Jumaat dan Sabtu ini. Dan hari ini merupakan antara sukan air bagi beraksi berentaplah bersama dengan negara-negara yang lain. Dan sebelum saya bercakap dengan lebih lanjut mengenai acara yang dianjurkan buat kali ke-8 tahun, buat tahun ini buat kali ke-8, saya nak juga sebenarnya bersama dengan wartawan kita tadi, Syafiqah. Apakah agaknya perasaan Syafiqah setelah mencuba water ski buat pertama kalinya? Syafiqah, mari bersama saya sekarang. Apa khabar Syafiqah? Khabarlah. Tadi kita kat bawah air, sekarang kita jumpa atas deck. Seronok sangat. Teruja perasaannya berada di atas air. Sebenarnya macam cuaca di atas ni sejuk, tapi bila berada dalam air suhunya agak suam. Dan itu yang buatkan saya rasa lebih relax masa berada dalam air. Dan saya ada jurulatih elit yang baik sekali, Sri Payong, yang mengajar saya bagaimana untuk mengimbangi badan. Dan tadi walaupun jatuh di bahagian depan, tak sakit. Tak sakit eh? Tak sakit. Jadi antara tips yang dikongsikan Sri Payong tadi apa? Apa gagaknya? Sebab kita, ya, contoh saya lah, nak mencuba pertama kalinya kan. Kekuatan apa yang boleh diperlukan? Kaki ke dan tangan sebagainya macam mana? Paling penting rasanya bahagian kaki. Betul lah, coach. Bahagian kaki, sebab apabila kita dah mula naik sedikit demi sedikit di atas saya tu, itu yang kita kena jaga bahagian kaki lah. Macam tadi saya agak tak sabar sebenarnya nak naik kan. Jadi secara tak sengaja saya dah bandkan kaki saya. So saya ke depan tu yang jatuh. Okey, sekarang ni dapat dilihat di video anda sekarang. Memang adik Adam. Adik Aiden. Adik Aiden sedang melakukan aksi luncur air menggunakan tali. Ini yang Zaim akan cuba nanti, ya. Pandai-pandai, Bin. Okey, itu merupakan antara salah seorang adik pada Alia Yong juga sebenarnya, yang dilatih sejak dari usia muda lagi untuk mencuburi sukan air ini. Dan saya dapat lihat sekarang begitu mahir dan begitu bertenaga sekali lah. Bersahaja. Ya, itu yang kita kena buat sebenarnya. Okey, sambil-sambil tu Syafiqah, kita nak menjemput juga dua atlet muda kita, Alia Yong dan Syahir, bersama kami pada pagi ini. Apa khabar semuanya? Okey, baik, saya tengah. Syahir boleh di sebelah kiri. Okey. Alia sini. Okey, Alia Yong ni lah, siapa tak kenal lah, atlet muda kita sekarang berusia 12 tahun. Ya.
Okey, memang dah biasa mencuba di bidang ini dan banyak sangat kejuaraan, pingat emas sebagainya. Sebelum itu kami nak mengucapkan tahniah buat mereka kerana baru-baru ini di Sukan C berjaya memungut 8 pingat di Singapura pada bulan Jun lalu. Tahniah, congrats. Okey, Syafiqah mungkin boleh kenalkan Syahir sebenarnya. Okey, ini ialah Syahir sepupu kepada Alia Yong yang telah pun berkecimpung dalam sukan meluncur air ini sejak berusia 10 tahun. 10 tahun, ya, 10 tahun iaitu pada tahun 2008 saya telah mencuburi dalam bidang sukan ini. Dan mungkin apa agaknya misi yang ingin, apa ni objektifnya selepas ini, nak mencapai pingat apa lagi? Dan target saya dan pada tahun 2 tahun lagi ingin dapat emas untuk sukan si akan datang di Malaysia. Apa? Kita doakan saja. Okey. Okey. Malu-malu orangnya kan. Okey, Alia. Kita tahu Alia memang kalau siap kala ada kejohanan, sport sebagainya macam ini, memang sibuk berlatih. Okay, macam mana jadual Alia berlatih dengan belajar lagi? Cerita sedikit dekat penonton Malaysia hari ini. So like satu minggu sebelum competition, mm-hmm, I will always have I like ponting sekolah lah. Tapi cikgu tengok tak ni? Tapi cikgu faham lah. Okay. That I have competition 1 week after, so I have to train and yeah. Okay, saya nak tanya juga dengan Syafiqah sebenarnya kan. Takkanlah memanglah kalian berdua memang aktif dalam bidang sukan air ni kan. Selain pada berlatih sukan air je, manjang water ski lah, apa wakeboard. Sukan alternatif yang menjadi pilihan. Kalau saya juga meluangkan masa saya dengan kawan-kawan dengan berenang, main futsal di sekolah iaitu aktiviti lainlah. Alia pula macam mana? Saya pergi horse riding in Putrajaya Equestrian Park and also like of course sometimes in school or we have sleepovers, my friends, hashtag X. So anyways, so I also play volleyball my school. I like swimming, of course, because I water ski kan. Lepas tu, berenang pun suka lah. Yelah. Sebab mereka ni, Syafiqah, memang ialah adik-beradik semuanya memang aktif bersukan. Ya? Alex Yong juga abang pada Alia, turut aktif dalam bidang sukan pemotoran dan sebagainya. Mereka ni walaupun lebih muda tapi lebih berpengalaman daripada kita semua. Dan mungkin sebentar lagi kalau kita nak mencuba lagi, daripada mereka lah kita perlu timba sedikit ilmu tu. Dan sekarang seorang lagi adik Alia juga, Adam. Ni Aiden. Ya. Sedang buat apa cerita sikit kat kami? So dia tengah buat slalom, which is it's in a course. You have there's 6 boys and you kena like clear the 6 boys there. Yeah. Macam walaupun ya usia baru berapa tahun tu? 5 tahun ada tak? 9 tahun. 9 tahun. Dah begitu aktif kan? Ya. Okey, Syahir juga merupakan sepupu. Apa yang mendorong Syahir untuk sama-sama aktif dan berjaya dalam sukan air ini? Sokongan itu keluarga saya, makcik saya, pakcik saya Hanifah Yong dan kawan-kawan saya semua beri sokongan untuk dalam mencuburi dalam sukan ini. Apalah, saya Syafiqah dengan Putera Malaysia ini ucapkan all the best untuk mereka lah. Semoga terus maju jaya di dalam sukan meluncur air dan memenangi lebih banyak pingat untuk mengharumkan nama negara. All the best. Okey, terima kasih banyak ucapkan kepada Syahir dan Alia. Silakan. Dan saya dengan Syafiqah sebenarnya banyak lagi nak dikongsikan bersama anda. Saya harap, ke depan sikit Syafiqah. Saya harap ini merupakan antara inisiatif awal untuk kita sama-sama mengaktifkan, merakyatkan lagi budaya bersukan bersama dengan masyarakat sempat. Sempena Hari Sukan Negara ini. Ayuh kita sama-sama saksikan apa yang lebih menarik. Dalam Malaysia hari ini, jangan ke mana-mana. Okey, semangat. Kembali bersama dengan Zaim. Silakan. Assalamualaikum. Jumpa lagi, bye-bye. Okey, kami masih lagi berada di Kompleks Sukan Air Persing Endang Putrajaya bersempena dengan sesi latihan sebenarnya untuk para atlet bagi berlawanlah nanti untuk acara kejohanan Putrajaya Cup yang akan berlangsung pada hari Jumaat dan Sabtu ini dan banyaklah negara yang terlibat. Dan untuk hari ini, Syafiqah, kongsilah dengan kita siapalah dua ini adik kecil kita ni. Tidak berdua. Kita bersama dengan adik Adam dan juga adik Aiden dan juga Khairin. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, sebelum kita bersama dengan adik-adik ni, Syafiqah,
Khairin juga merupakan antara perintis muda lah, kan, yang akan bersama-sama melibatkan diri dalam bidang acara sukan ini, sukan air lah khususnya. Dulu sebenarnya berniaga dengan ayah kabarnya dekat Port Dickson, Banana Boat, Pulau Pangkor, Banana Boat. Okey, kongsikan sikit sama penonton. Macam mana boleh melibatkan diri dalam bidang ini? Daripada ayah, sebab ayah memang starting jadi macam orang kata beach boy lah. So daripada kecil tu dah main dengan laut ni, follow air terus, kerja sekali lah. Macam tu. Jadi macam mana pihak penganjur mencungkil bakat Khairin sendiri? Saya datang sini lah, then main dengan Hanifah, then dia tengok okey kot, then dia offer kerja sekali staff and then train atlet sekali. Dah berapa lama dah menjadi atlet? Tak lama, baru lagi ya. Baru lagi ya? Baru lagi, memang baru sangat. Menurut Cik Hanifah memang begitu mahir dah sekarang, eh? Bolehlah. Dia buat apa? Water ski, wakeboard lagi? Slalom dengan wakeboard lah. Slalom dengan wakeboard. Takpelah, ini merupakan antara satu inisiatif yang diambil lah sebenarnya pihak pengajar untuk mencukil lagi bakat-bakat baru. Dan sekarang dapat disaksikan sebenarnya Alia Yong kan? Alia Yong sedang melakukan aksi trickboard. Dan aksi-aksi yang dilakukan oleh Alia tadi memang patutlah dia menjadi seorang atlet yang paling muda pernah menangi pingat emas di Sukan SEA 2 tahun yang lalu. 2011. Okey, Syafiqah, jom kita kenalkan lagi dua adik kecil ni. Okey, ini adalah Adam. Adam berusia 7 tahun. Okey, dan Adam paling suka melakukan aksi slalom ataupun trickboard? Trickboard. Okey, mengapa? Why do you like to do the trickboard? Because it's fun. And it's a bit tricky. Okay. Alright, then. Ni abangnya. Kalau dengan abangnya, Aiden tadi pun telah melakukan banyak aksi di atas air sana. Bersahaja-sahaja. Dan apa perasaannya ketika melakukan aksi-aksi itu, Aiden? How do you feel to be on the water? I feel comfortable and and relaxed. Kawan-kawan kat sebelah ada tak dah nak join sekali? Ya. Ada? Ya. Okey. Mereka ni telah pun bermula dengan sukan meluncur ini sejak pun berusia 5 tahun lagi. 5 tahun dan inilah antara bukan adik lah, adik kepada Alia Yong sendiri sebenarnya. Okey, all the best ya. Adik-adik. Okey, kami pun sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak ucap kepada semua yang bersama kami sejak dari awal pagi sampailah ke sekarang ini. Dan jangan lupa untuk anda yang ingin sama-sama meriahkan Hari Sukan Negara 2015 dan juga Putrajaya Cup ini, anda boleh sama-sama datang ke sini pada hari Jumaat dan Sabtu dari jam 9 pagi hinggalah ke 6 petang. Banyak aktiviti yang terbuka saya percuma untuk anda, antaranya ada bernabut, ada menunggang kuda dan sebagainya. Dan Syafiqah sendiri mungkin akan datang, eh? Mungkin akan datang dan mencuba lagi kerana tadi tak puas dan tadi kita melakukan di atas bom dan mungkin kita akan cuba seperti apa yang dilakukan oleh Alia ini. Jika hajar saya nanti boleh? Boleh. Okey, baiklah, singkat saja daripada kami di Kompleks Sukan Air Persit 6 Putrajaya mewakili kru penerbitan Nazira Jalil dan juga Dian Masrah Jasri. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.